Welcome to FM Idimitsu Asia Road Racing Championship 2024. Antara tiga rider ni saya memang dah kenal dari tahun-tahun yang sebelum ni. Komunikasi kita orang memang sangat baik. Kehadiran diorang ni membuatkan saya lebih motivasi lah. Input daripada motor ni memang agak berbeza. Elektronik dan juga enjin memang sangat baik. Improve sangat. Saya yakin kita boleh berada di prestasi yang terbaik lah untuk race kali ni. Liter Motegi ni adalah antara satu liter yang kebanyakan corner-corner dia agak seleko yang tajam. Track ni pun saya sebelum ni saya pernah join di All Japan. Saya rasa sangat happy lah bila dapat tahu yang Motegi ni adalah salah satu tempat yang untuk race di Asia. Motegi punya track, saya ada pengalaman last 2014 dan 2015 masa saya di Asia Talent Cup. 10 tahun ke 9 tahun yang saya tak pernah beraksi lagi kat sana. So saya harap saya dapat boleh cepat adapt lah. First round di Buriram, saya selalu agak boleh katakan strong untuk saya boleh fight di podium. Tahun ni lebih mencabar sebab APY adalah salah satu rider yang bukan nak dikatakan rider biasa. Banding pengalaman tu dah memang jauh beza juga dengan saya. Saya just gunakan pengalaman saya yang previous year yang ada. Saya harap tahun 2024 ni tahun bermakna untuk saya lah. Terima kasih banyak-banyak kepada Bonsio kerana memberi saya peluang kedua untuk kembali di pasukan ini. Saya akan memberi experience saya dekat teammate saya Ifan Aikal untuk berada bersama-sama saya di front group. Saya akan cuba untuk fight di atas podium. Tahun lepas saya berlumba di kategori Moto3 World Championship. So memang big different dengan AP250 Moto Production ni. So saya perlu mencari balik setup dan lebih fokus lagi untuk mencari di mana setiap corner saya perlu improve. The 2024 season is underway. Race one, saya dapat podium di tempat ketiga. So itu adalah salah satu positif untuk saya. Apa pun memang saya bekerja keras juga. Start daripada practice saya agak struggle. Saya comeback di race one memang sangat positif. Tapi di race dua saya try something yang different untuk improvekan saya punya feeling di race tu, tapi tak menjadi. Saya harus bekerja keras lagi untuk di next round di China. Apa-apa pun saya akan cuba yang terbaik untuk next. Race 1, saya alhamdulillah mendapatkan podium. Lepas di lap yang kelima, saya tak dapat try untuk manage belakang api wide sebab tayar saya dah kira habis sebab saya tak boleh on. Dan untuk race 2, memang saya plan saya akan fight dengan dia. Tapi malangnya masa lap kedua, terjatuh saya hit motor depan saya dan saya tak tahu teammate saya pun jatuh depan saya. Saya akan cuba fight untuk next round. Saya harap saya akan boleh comeback stronger depan ni. Race one of the season. Pada perlumbaan pertama, saya menamatkan perlumbaan di kedudukan yang keempat. Saya sangat struggle di jalan lurus. Saya cuba untuk keepkan position saya berada di kedudukan hadapan. Saya gembira dengan result di race pertama. Di race kedua, saya berjaya berada di atas podium P3. So saya cuba untuk maintainkan position saya di front group. Saya ambil opportunity untuk fight dengan pelumbu-pelumbu lain sewaktu di last lap. Terima kasih sangat-sangat dekat tim Bonsio Honda, Idemitsu Bonsio Honda Racing kerana bertumpu lumus pada minggu ini dan juga di test. So saya sangat gembira. Terima kasih semua. Jumpa anda di Zhuhai nanti. Bye.